Wal bayi haki lan hadis wa imam bayi haki Anna rajulan suhne wong lanang Kola ngendike ya rajul Ya Rasulullah Ya Rasulullah Dullani nuduhakan sabetuani Ing isun ala ing amal Ing atasi amal Hatta sehingga idalamun amil tu ngamal Ya isun bihi kelawan amal Dakhal tu melebu manjing Sapa isun al jannateng suarga Faqala mangkengendike Ya kanjeng nabi Ya kanjeng nabi kun ana sabusira muhsinan wong kang gawe bagus ya rasulullah tunjukkan kepada saya amal apa yang bisa saya masuk surga buat saya masuk surga oh itu pertanyaan kuncinya surga subhanallah apa jawab nabi kun muhsinan nabi tidak bilang salat zakat puasa nabi bilang Mohsin. Mohsin itu apa? Mohsin itu orang yang berbuat baik. Jangan pilih-pilih kebaikan, lakukan semua kebaikan yang bisa kita lakukan. Karena pintu surga itu banyak. Kalau dikatakan pintu surga salatlah lah kita sholat bela orang puasa. Enggak, hmm, banyak. Mohsin. Ada lagi yang ada lagi yang mengatakan muhsin ini maknanya orang yang Melakukan kebaikan untuk orang lain Artinya apa? Muta'adi Bukan orang yang baik Tapi orang yang melakukan kebaikan Orang yang memperbaiki Orang yang merubah Maka dolam mengatakan intinya ada Bagaimana orang itu jadi merubah Soalnya menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik Selalu berubah, menjadi baik, lebih baik, lebih baik Atau merubah kejelekan menjadi kebaikan Satu hal yang kurang bermanfaat menjadi manfaat, satu hal yang jelek menjadi baik. Nah itu orang yang disenangi oleh Allah, Mohsin. Atau juga dikatakan Mohsin itu apa? Mutkin. Apa oh, mana mutkin? Orang yang melakukan segala sesuatu itu berkualitas. Melihat kepada hadis Nabi, Allah karena kata ya beribadahlah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Kalau kau tidak melihat, Allah melihatmu. Dan sehingga ketika kalimat di depan orang beribadah itu akan dibuat berkualitas sempurna. Bapak, kita sholat di depan anak istri. Kita sholat, anak istri ngeliatin kita. Oh, pasti bagus sholat. Takbir aja, oh, meter setengah. Kenapa? Oh, Dilihatin anak istri. Wah, oh, jatuh martabat kita kalau sholatnya salah-salah. Sholat -sholat. Cuma biasa macam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah bagaimana kalau dilihat Allah? Itu baru dilihat anak istri. Sementara tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Dan pasti melihat ibadah kita. Maka dia akan berbuat sempurna. Nah ibadah itu yang dilihat sempurnanya. Apa kata Al-Quran? Liya beluakum ayyukum asanu Yang dilihat asanu amala Bukan aksaru amala Siapa yang paling banyak amalnya? Bukan. Tapi yang amalnya paling baik dan sempurna. Maka sering saya katakan Jangan kita sekedar memperbanyak amal saja Tapi mari tingkatkan kualitas amal Tidak hanya kuantitasnya Banyak harus Tapi kualitas juga Supaya diterima oleh Allah subhanahu Mana jawab Nabi Kun Jadi orang yang mohsin Mana yang di sini ada muta'adi berbuat baik kepada orang lain Ya Rasulullah Kaifa alamu Ini bertanya lagi Ya Rasulullah saya tahu dari mana kalau saya ini orang yang baik, orang yang berbuat baik kepada orang lain orang yang muhsin ya Rasulullah. Kalau gampang kata Nabi. Saljironak tanya tetanggamu. Kita punya tetangga Kang Teh, Mang, Mas, Mbak. Saya ini orang yang baik enggak? Oh, pelit 20 tahun saya bertangga sama kamu, bok sepisan tadi apa enggak pernah. Berarti kita bukan orang baik. Saljironak. Fa'in kalu kalau tetanggamu itu mengatakan Inna kamu kamu orang yang musin, fa anta muhsin kau musin. Katanya. Wain qalu kamu siun, kalau kata tetanggamu kau orang yang jelek, fa anta musin, kau termasuk orang yang jelek. Tanya tetanggamu, saya orang baik apa enggak? Saya orang yang musin apa enggak, berbuat kebaikan enggak, hak tetanggamu? Dan ngomongnya tuh jujur, jangan sambil pegang golok. Gitu kan orang bagus suruh. Bapak bertangga sama saya 30 tahun. Bagaimana menurut Bapak? Saya ini orang yang kayak apa? Oh Masya Allah, Bapak orang baik. Saya susah ditolong. Banyak bantuan, banyak kebaikan Bapak sampai kepada kami tetangga-tetangga. Kau tidak pernah membuka aib tetangga. Wah, berarti anta muhsin. Berarti engkau muhsin di mata Allah. Tapi kalau tanya tanggamu, jujur ya, jujur. Saya ini orang baik apa enggak? Jujur. Saya enggak marah kok. Kamu ngomong apa saya enggak marah. Coba menurut kamu saya, kamu, saya ini bagaimana? Ya sebenarnya kalau jujur yang enggak enak saya ngomongnya. Jujur aja jujur. Oh, lihat tuhung dia punya tangga kayak kamu. Ngurusi dewek, baik enggak pernah ngurusi orang. Oh, begitu saya. Ya, nah itu. Makanya nah, itulah kemudian kalau kita ada orang meninggal, sering dikatakan. Kaifat ala hadal ma'adil mayit." Ma Hair. Hai, hai. <tuh> ya. Karena dulu sahabat Nabi, Nabi lagi dulu sama ada mayit ma lewat satu. Sahabat Nabi ngomong, yang baik, yang meninggalnya orang baik, orang soleh. Nabi gue nabi bilang, wajabat. Datang lagi, yang meninggal orang baik, orang soleh, tukang bantu orang, kata Nabi, wajabat. Datang mayat yang ketiga. Lagi si mati ke untung wongkin mati. Uh, Masya Allah kabe prakat. Ayam wong kena manuk wong dicolong. Apa aja dicolong. Dek bapak ini dicolong. Kata Nabi wajabat. Kata sahabatnya Rasulullah. Kenapa wajabat-wajabat? Tadi ada mayat lewat. Kalian katakan dia orang baik begini-begini. Wajabat. makanya itu yang terjadi. Kalian katakan dia orang jelek. Lah itu yang terjadi. Antum syuhada Allah fil ar kalian saksi-saksinya Allah di muka bumi. Ya? Terus gimana kalau yang meninggal itu maling? Masa kita bilang khair? Khaifatah Aduh kepripennya. Cair, cair. <laughs> Mau bilang khair, maling. Cair. <laughs> ya bilang aja khair, mudah-mudahan baik. Atau juga di begini. Kalau orang itu meninggal dalam keadaan beriman, dia baik. Selesai semua orang, dia orang Islam. yang disolatkan berarti dia orang. Nah, dia baik. Awas nah, jangan cair. Maju takon sebelah. Baik orang baik orang beri gini. Jadi tetangga itu menjadi saksi, masya Allah. Nah, Baik-baiklah kepada tetangga kita. Yang saya katakan bahwa hak yang ditanya oleh Allah pertama kali yang kaitannya sama orang lain setelah hak anak istri kita hak orang tua kita maka adalah hak tetangga kita maka nanti ada tetangga di akhirat megangin tetangganya mau masuk surga ya Rabb, tanyakan sama orang ini dia susah saya susah dia tahu saya disolasi dia tahu ya Rasul, ya Allah Udah ngirim apa apa nih gitu tanyakan ditanya oleh Allah, eh tanggamu sholat sih, kamu ngirim makanan enggak? Allah mah tahu. Ah, 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 kemplang. Nah, apalagi kalau di seperti ini saatnya kita berbuat baik sama orang orang lain. As-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu nolak bala. Sekarang saya mau sedekah gimana? Dasar wong pelit sing ketakon mengko, apa sedekah jadi mana? Fi kulli dika harin harrin Setiap ada darah mengalir, ada kehidupan, ada ruhnya. Itu darah mengalir, itu ada sedekah. Sudah, sama kucing yang sudah, sama ayam sudah, kok mau nanya mesti ke mana? Tangga kamu itu. Tangga saya sugi, tetap ditung sedekah, kirim panganan. Ya. Apa enggak tahu orang malah yang enggak mampu di sekitar kita ya itu. Berikan dia bantuan. Itu yang tadfaul bala, itu yang nolak bala, yang nolak bala. Apalagi sudah kau sir, Sedekah yang tidak diketahui orang banyak itu mendiamkan murkanya Allah. Kalau Allah murka, menurunkan Adam, kemudian ada orang yang sedekahnya sir tidak diketahui orang banyak, tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan, tangan kanan artinya yang terdekat sekalipun tidak tahu, maka redak murkanya Allah. Ya Rabbi